Guna mencegah adanya perkumpulan massa yang bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19, Forkopimda Kota Banjarmasin adakan giat patroli pada Jumat malam lalu. Patroli ini diikuti oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Anggara Sitompul, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan, dan Wakapolresta Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo. Sebelum melakukan kegiatan patroli pencegahan perkumpulan massa, Forkopimda Banjarmasin terlebih dahulu melakukan apel bersama di halaman Mapolresta. Sementara kegiatan patroli dilakukan berkeliling di seputaran kawasan Banjarmasin Timur, Utara, dan Tengah, seperti di tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh para pemuda dan pemudi. Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infantri Anggara Sitompul mengatakan, kegiatan patroli ini dilakukan secara terpadu dan bersinergi. Adapun tujuannya untuk mencegah dan mengedukasi masyarakat terkait penyebaran virus COVID-19. Jadi kegiatan kita malam ini ya secara terpadu dan sinergi tiga pilar dari unsur pemerintah kota, dari polisian dan TNI, kita sama-sama menjabarkan petunjuk dari pemerintah pusat untuk berpatroli melihat sambil menghimbau kepada seluruh warga Kota Banjarmasin agar betul-betul menyadari dan memahami bagaimana upaya-upaya yang kita laksanakan dalam rangka mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19. Ini kita secara terpadu tadi sudah melaksanakan kegiatan patroli dan kita lihat memang kesadaran di masyarakat ini sudah mulai terlihat untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan-kerumunan berkumpul di suatu titik. Ini kita harapkan ke depan kegiatan yang serupa seperti ini akan terus kita edukasi masyarakat sehingga paling tidak Kota Banjarmasin ini bisa cepat melalui wabah yang sedang terjadi di beberapa wilayah negara kita. Kolonel Infantri Anggara Sitompul menambahkan dari kegiatan patroli yang dilaksanakan, sudah mulai terlihat bahwa masyarakat Kota Banjarmasin sudah mulai menyadari terkait penyebaran virus COVID-19. Dan ia berharap wabah corona cepat hilang dari negara Indonesia. Muhammad Lutfi Darman dan Hafizah Rahman melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selalu dalam